Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membacakan lagi sebuah cerita, yaitu cerita daerah yang berasal dari Bali Utara, tepatnya dari daerah Buleleng, yang berjudul Jayaprana dan Lion Sari. Nah, untuk ilustrator dan animatornya yaitu Ide Bagus Made Adiantara. Pada zaman dahulu kala, di bagian utara Pulau Bali, berdiri sebuah kerajaan yang indah dan damai. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kalianget, dengan desanya yang asri, yaitu Desa Kalianget. Di desa itu tinggal dua orang suami istri dengan tiga anaknya, dua orang laki-laki dan seorang perempuan. Suatu hari, wabah penyakit menyerang desa Kalianget. Banyak penduduk desa meninggal, termasuk empat orang dari keluarga ini, dan hanya menyisakan satu anak laki-laki. Anak laki-laki itu bernama Inyoman Jayaprana. Karena ia tinggal sebatang kara, Jayaprana lalu memberanikan diri mengabdi di istana raja. Di istana, ia sangat rajin dan raja pun amat sayang kepadanya. Tak terasa, waktu berlalu. Jayaprana sudah tumbuh dewasa dengan paras wajah yang tampan dan senyumnya pun sangat manis. Raja kemudian memerintahkan Jayaprana untuk memilih salah seorang dayang yang ada di istana. Mula-mula Jayaprana menolak karena merasa dirinya masih belum siap. Tetapi karena dipaksa oleh raja, akhirnya Jayaprana menurutinya. Jayaprana lalu pergi ke pasar yang ada di desa Kalianget, hendak melihat gadis yang lalu lalang di pasar. Tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang cantik jelita. Gadis itu bernama Nilayan Sari, putri Jero Bendesa yang berasal dari Banjar Sekar. Ia kemudian melapor ke hadapan sang raja bahwa ia telah menemukan pujaan hatinya. Raja pun kemudian menulis sepucuk surat untuk diserahkan kepada Jero Bendesa. Dengan hati yang penuh rasa cinta, Jayaprana bergegas berangkat menuju kediaman Lion Sari untuk menyerahkan sepucuk surat yang diberikan oleh raja kepada Jero Bendesa. Jayaprana telah tiba di rumah Jero Bendesa. Dengan hormatnya, ia menyerahkan surat yang dibawanya. Jero Bendesa menerima dan kemudian membacanya. Alangkah senangnya hati Jero Bendesa, karena raja menginginkan Lion Sari menikah dengan Jayaprana. Keesokan harinya, Jayaprana kembali menghadap sang raja untuk melapor bahwa ia telah menyampaikan surat untuk Jero Bendesa. Mengetahui Jero Bendesa sangat setuju, raja merasa senang dan memerintahkan kepada segenap perbekal agar mendirikan balai-balai untuk pernikahan Jayaprana dan Lion Sari. Kini tiba hari upacara pernikahan. Sang raja duduk di atas singgasananya. Kedua mempelai menyembah kehadapan raja dengan hormatnya. Melihat kecantikan wajah Lion Sari, raja pun membisu tak dapat bersabda. Senja tiba, raja lalu bersabda kepada para perbekal semuanya untuk meminta pertimbangan bagaimana cara memperdaya Jayaprana supaya mati, kemudian istrinya yaitu Lion Sari akan dijadikan permaisuri raja. Mendengar sabda itu, salah seorang perbekal yaitu Saung Galing memberikan pertimbangan
agar raja menitahkan Jayaprana beserta rombongan untuk pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki orang-orang Bajo yang membuat onar di sana. Tersebutlah Jayaprana dan Layon Sari hidup bahagia bersama. Tetapi baru sebentar mereka berbulan madu, datanglah utusan raja dengan maksud memanggil Jayaprana supaya menghadap raja di istana. Jayaprana segera pergi ke Paseban menghadap raja bersama perbekal lainnya. Mereka dititahkan supaya besok pagi pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki kekacauan di sana. Hari sudah malam. Layon Sari bermimpi rumahnya dihanyutkan oleh banjir besar. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya, seraya menerangkan isi mimpinya kepada Jayaprana. Ia meminta Jayaprana agar membatalkan perjalanannya menuju Teluk Terima. Tetapi Jayaprana tidak berani menolak perintah raja. Pagi-pagi, Jayaprana bersama rombongan berangkat ke Teluk Terima, meninggalkan Layon Sari di rumahnya dalam kesedihan. Dalam perjalanan rombongan itu, Jayaprana seringkali mendapat pertanda buruk. Akhirnya, mereka tiba di hutan Teluk Terima. Jayaprana sudah merasa dengan dirinya akan dibinasakan. Kemudian, Saunggaling berkata kepada Jayaprana sambil menyerahkan sepucuk surat. Jayaprana menerima surat itu dan membacanya dalam hati. Hai engkau Jayaprana, manusia tiada berguna, matilah engkau. Akulah menyuruh membunuhmu. Dosamu sangat besar. Kau melampaui tingkah raja. Istrimu sungguh milik orang besar. Kuambil, kujadikan permaisuri. Serahkan jiwamu sekarang. Jangan engkau melawan. Layon Sari, jangan kau kenang. Kuperistri hingga akhir zaman. Setelah Jayaprana membaca surat itu, lalu ia pun menangis tersendu-sendu sambil meratap, karena ini sudah titah baginda, hamba tiada menolak. Sungguh semula baginda menanam dan memelihara hamba, tetapi kini baginda ingin mencabutnya. Hamba rela, meskipun hamba tiada berdosa, kata Jayaprana. Setelah Saunggaling mempermaklumkan kepada Jayaprana, dengan hati yang berat dan sedih, ia menancapkan kerisnya pada lambung Jayaprana. Darah menyembur harum semerbak baunya, bersamaan dengan hujan, bunga, dan pelangi di angkasa. Setelah mayat Jayaprana dikubur, maka seluruh perbekal kembali pulang dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan, mereka mendapat bahaya maut. Di antara perbekal itu, banyak yang mati. Ada yang mati diterkam harimau, ada juga yang mati karena dipatuk ular. Berita tentang terbunuhnya Jayaprana telah didengar oleh Layon Sari. Kesedihannya tidak dapat dihibur. Dengan perasaan ikhlas akan mati, tak gentar Layon Sari menghunus keris lalu membunuh diri. Kemudian raja pun datang. Dilihatnya Layon Sari sudah mati dengan keris menancap di perutnya. Karena kesedihan yang mendalam, raja menjadi gelap mata dan mengamuk membunuh siapa saja yang dilihatnya, dan kemudian menusuk dirinya sendiri.
banyak mayat bergelimpangan di mana-mana. Desa Kalianget mengalami kehancuran. Diceritakan, arwah Layon Sari sudah tiba di surga. Arwah Jayaprana pun di sana menunggu Layon Sari. Jayaprana menyapa, "Sungguh datang dindaku, lama kanda menunggu." Kemudian Layon Sari menjawab, "Dinda ingat akan janji, mati bersama, baik ataupun buruk, dinda akan ikut." Itulah kisah kesetiaan cinta Jayaprana dan Layon Sari. Demikianlah akhir dari kisah cinta Jayaprana dan Layon Sari yang menunjukkan bagaimana kesucian dan keutamaan sifat setia seorang istri terhadap suami, serta sifat arogan dan semena-mena terhadap orang lain seperti yang ditunjukkan oleh Raja Kalianget yang hanya akan mendatangkan kehancuran bagi diri sendiri. Nah, demikianlah cerita Jayaprana dan Layon Sari. Semoga dapat menghibur dan dapat menginspirasi serta menambah pengetahuan tentang ragam cerita daerah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.